Urban Social Forum adalah ruang terbuka yang inklusif untuk berdiskusi bagi masyarakat sipil dengan stakeholder-stakeholder lainnya di kota seperti pemerintah, akademisi, juga organisasi masyarakat sipil yang lain. Di tahun yang ketujuh ini, Urban Social Forum mencoba format baru dengan menyambangi berbagai kota di Indonesia, salah satunya di Solo. Harapannya, Urban Social Forum Sambang Kota Solo dapat mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan lokal untuk dibagikan dan dipertukarkan dengan kota lainnya dengan semangat kewargaan untuk membuat kota-kota kita lebih baik. Bakudapan kelompok studi tentang pangan. Jadi kita fokus membicarakan atau sebagai starting point-nya itu persoalan pangan yang menurut kita dia punya banyak implikasi ke persoalan-persoalan lain, misalnya persoalan gender, persoalan ekonomi, persoalan sosial, dan lain-lain. Kita juga dari berbagai macam latar belakang, dan pendekatan dan sudut pandang kita berusaha sebisa mungkin membicarakan soal pangan ya lebih kaya perspektifnya gitu. Kalau kayak biasanya pangan tuh misalnya sejarah pangan atau resep, atau kita juga bisa masuk lewat metode yang lain kayak misalnya yang hari ini kita lakukan soal ngelamban, soal pangan liar itu. Bisa aja persoalan akses pangan, persoalan dari mana pengetahuan pangan kita, hal-hal yang kayak gitu. Itu juga punya apa namanya, lebih lanjut lagi kita bisa ngomongin soal ekonomi, soal kelas. Melihat Solo ini kan sebuah kota, dan kota ini tidak banyak memiliki lahan pertanian, sehingga nyaris tidak mungkin semua bahan makanan yang datang dan dikonsumsi oleh masyarakat kota ini dihasilkan oleh tanah dari kota Solo. Karena pada telaah kita soal masyarakat kultur budaya makanan informal itu ada circular ekonomi yang menarik yang tetap harus dipertahankan sebagai sebuah penampang resilience gitu. Jadi itu penguat ketahanan pangan di level bawah atau di kampung-kampung gitu. Itu yang harus dipikirkan oleh para pengambil kebijakan. Aksesibilitas itu sangat penting kalau kita ingin mewujudkan sebuah kota yang inklusif. Dan aksesibilitas ini sebenarnya tidak hanya isu bagi kaum difabel, ini adalah isu bersama, isu kita semua. Kalau kita ingin mewujudkan kota yang inklusif, kota untuk semua, maka salah satu aspek penting adalah aksesibilitas. Aksesibilitas bagi semua orang, bagi kelompok difabel, bagi orang tua, bagi kaum minoritas, semua orang punya akses kepada pelayanan publik. Kampanye pelayanan publik ini harus menyasar di semua aras, baik itu kesadaran publik maupun bagaimana mengadvokasi pada level kebijakan.
Thank you so much for this opportunity to have the discussion in the Social Urban Forum. I really like doing an internship in the Great City Solo. It was a great opportunity. I think it's really important that young people like me do projects like this and make people aware of the environment, because when we don't do this, maybe after a few years this world is not livable anymore. So I think it's really important, like I did with my project for the plastic waste, we came up with the eco brick, and the eco brick prevents plastic to go in the environment and also makes people aware about the plastic problem. And I think this is really important and it's a really good start for a better world. Kalau aku ingat Solo, aku ingat tengkleng Bu Eji. Kalau aku ingat sosis Solo. Kalau aku ingat selat Solo. Kalau aku ingat serabi Solo. Oke, Bapak kalau ingat Solo, makanan apa Pak? Serabi noto sumai. Kalau saya nasi liwet. Kalau saya tengkleng, kalau percaya. Kalau ingat Solo, aku ingat tengkleng. Kalau aku ingatnya nasi liwet. My favorite fruit is salad. And mine chapchai. And mine also is salad solo. USF, another city is possible. USF, another city is possible. USF, another city is possible.